berhibur. Tapi berhibur jangan berlebih-lebihan. Nabi pun berhibur tapi tidak berlebih-lebihan. Dan penyair, sahabat Nabi, sebelum Nabi berperang, Nabi mempunyai beberapa orang penyair untuk menaikkan semangat. Dan saya akan menyampaikan sebuah puisi saya. Diharap dapat memberi sedikit ilmu yang berjudul Seekor Kakak Tua dan Seorang Penyair. Setiap kali datang tetamu, memberi salam di luar pintu, segera dijawab nyaring si kakak tua, pintu masih tidak dibuka. Kakak tua terkurung dalam sangkar, penyair masih di kamar. Di dalam ada waktu, ada hari, penyair membaca puisi. Rentak, rendah dan tinggi, tubuh berbahasa, berselang jeda, ada bahagia, ada nestapa pada wajah, dalam jiwa. Penyair ucap kalimat puisinya, kakak tua menurut segera. Penyair naik suara, kakak tua ikut meninggi deria. Penyair menurunkan nada, kakak tua ikut sama. Penyair berhenti seketika, kakak tua berwakaf juga. Penyair berwajah ceria, kakak tua turut gembira. Penyair dicengkam derita, kakak tua sama berduka. Suatu hari datang tetamu, memberi salam di luar pintu. Kali ini tiada jawaban segera daripada si kakak tua. Pintu masih tidak dibuka. Penyair entah di mana. Kakak tua tidak lagi berkata-kata, sesa-sesa menyerang paru-paru. Sekujur kakak tua terbujur kaku. Kasihan si kakak tua. Sehingga tamat hayatnya, ia tidak pernah mengerti maksud puisi. Hanya tahu meniru gaya dan kalimat diucap tuannya. Kerana ia hanya seekor burung kakak tua. Pengajaran dari sudah anggap sudah paham. Pengajaran dari puisi ini adalah ramai orang yang boleh bercakap tapi dia tak tahu apa yang dicakapkan. Terima kasih.